Cara mudah, sederhana, dan simpel yang bisa dilakukan oleh sang suami untuk menjadikan istrinya muktanaah terpuaskan, fisariri diranjang. Kabar baiknya, istri bisa gampang keluar dan keluar berulang-ulang, sang istri pun ketagihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati kajian di channel Vlog dan Ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu penting, ilmu yang dibutuhkan sang suami untuk memberikan kepuasan kepada istrinya, istri bisa keluar berulang-ulang. Sebelum kita kaji, mohon tetap berpikiran positif dan amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulul haqiqiyu, suami yang sejati yuridu, ia menginginkan ayyaj'ala zaujatahu, menjadikan istrinya wasilatan sampai ilan nashwatil jinsiyati, sampai pada orgasmenya. Au mut'atil jima'i, atau kenikmatan melakukan al-jima' bisyaklil mutakarririn, dengan bentuk berulang-ulang. Wa mutatalin, dan berkelanjutan. Indama qoma, ketika sang suami melakukan ma'aha bersama istrinya. Bil alaqatil hamimati, hubungan intimnya. Kaifa yakunu dhalika, bagaimana hal itu terjadi? Suami yang sejati menginginkan agar istrinya ini terpuaskan sampai pada an-nashwah al-jinsiyah, orgasmenya, merasakan kenikmatan dalam melakukan al-jima. Bagaimana sang suami bisa mewujudkannya? Tata addadu, beragam turuqu wusulil mar'ati, cara-cara sampainya istri lihazzatil jima'i, sampai pada goncangannya al-jima atau kenikmatannya al-jima. Wa bulughin nashwatil jinsiyati, dan sampainya istri pada orgasmenya. Lima rotin, sampai beberapa kali. Mutataliyatin, yang berkelanjutan. Wa dhalika, adapun hal itu. Min khilali istitharatil bidri, bisa dilakukan dengan melalui istitharah, perangsangan. Al-bidri, pada kacangnya farji, atau al-bidri klitoris. Au min khilali mulamasatil udwi dzakari, atau dengan melalui persentuhan al-udwi dzakari, persentuhannya alat kejantanan atau masterpiece. Lil-bidri, disentuh-sentuhkan atau digesek-gesekkan. Lil-bidri, pada kacangnya al-farji. Wal-ihtikaki bihi, dan menggesek-gesekkannya. Seorang istri bisa nyampe pada puncak dari kenikmatannya al-jima. Ia bisa menggunakan banyak cara, bahkan ia sampai pada orgasme berulang kali dan berturut-turut. Bagaimana cara suami mewujudkannya? Bisa dengan mengistithar atau merangsang al-bidr klitorisnya, atau dengan menggesek-gesekkan al-udwi dzakari, alat kejantanannya, pada kacangnya farji. Wa tu'tabaru, dan dianggap hadhi tariqatu, cara ini, nashwatan sari'atan, orgasme yang cepat. Walakinnaha, akan tetapi ada sisi negatifnya. Ghairu amiqatin, tidak mendalam. Walaisat kafiatan lil isba'i, dan itu belum memadai untuk pemuasannya. Ternyata kalau hanya dengan melakukan seperti ini, ia belum bisa dikatakan musyba'ah, terpuaskan, belum. Wa hunaka, di sana tariqatun ukhra, cara yang lain. Tatimmu, yang terrealisasi, antariqi istitharatil mahbali, dengan cara merangsang al-mahbali misfinya. Wallati tu'tabaru, yang mana cara ini dianggap al-akthar umqan wa isba'an, lebih mendalam dan lebih memuaskan. Haitsu ta'tamidu, di mana cara ini berpijak ala inqibadatil adalati, pada beberapa penekanan-penekanan otot haulal mahbali, di sekitar misfinya. La siyama, apalagi indah tikakil udwi dzakari,
ketika terjadi pergesekannya alat kejantanan suaminya. Bima, terjadi pergesekan pada sesuatu yu'rafu yang dikenali tibbian dalam medis bibuk ati jisput, wilayah jisput. Ternyata ada cara yang lain. Cara ini dapat realisasi dengan melakukan istitharah perangsangan al-mahbal pada misfenya. Dan hal ini termasuk cara yang dianggap cara yang paling mendalam, cara yang lebih memuaskan. Kemudian cara ini berpijak pada penekanan-penekanan beberapa otot yang ada di sekitar al-mahbal, otot-otot sekitar misfenya istri. Apalagi jika alat kejantanan atau al-udwi dzakari mestrepi ini bisa melakukan pergesekan pada wilayah yang dalam istilah kedokteran disebut buk'ati jisput, wilayah jisput. Nah, dalam kondisi ini istri betul-betul nyampe pada an-nashwah al-jinsiyah, orgasme secara maksimal, lebih mendalam dan lebih isba', lebih memuaskan. Ada lagi dengan proses al-ilaj, penetrasi atau memasukkan adzakar ke dalam farji. Wahuwa sedangkan adapun al-ilaj, penetrasi, dukhulul udwi dzakari adalah masuknya alat kejantanan suami ilal mar'ati, masuk ke dalam istri, ke dalam misfenya. Hatta yasila, sehingga adzakar itu sampai ilama pada wilayah yusammihil atibba'u, wilayah yang dinamai oleh para dokter al-jisput, wilayah jisput. Wahia sedangkan adapun jisput, itu wilayah apa? Mantiqotun, adalah wilayah muthiratun, yang merangsang. Yahduthu laha intisabun, yang mana wilayah ini juga mengalami intisab, ereksi. Wilayah ini bisa berdiri. Mithlur rajuli, sama seperti lelaki, tamaman, secara sempurna. Jadi jisput ini adalah wilayah yang merangsang. Dan wilayah ini bisa intisab, ereksi, bisa berdiri, sama seperti zakarnya suami secara sempurna. Ada di mana wilayah ini? Wahia sedangkan adapun daerah jisput atau wilayah jisput, tujadu, ditemukan, khalfa majral bauli, berada di belakang saluran kencing, tempat keluarnya air kencing, wal jidaril amami, dan dinding depan lil mahbali pada misfi. Jadi wilayah jisput ini tepat berada di belakang saluran air kencing dan berada di dinding depannya misfi. Wahia sedangkan adapun jisput, katlatun saghiratun, adalah bongkahan kecil, minal alyafi, yang terdiri dari beberapa serat, wal ansijati, dan beberapa jaringan. Jadi jisput ini adalah bongkahan kecil yang terdiri dari beberapa serat dan jaringan. Wa itharatu hadhil mantiqati, adapun merangsang wilayah ini, athna al-jima'i, di tengah-tengah melakukan al-jima', taj'alu, menjadikan al-mar'ata, sang istri, tasilu, ia sampai, ila ra'syatil jinsiyati, pada orgasmenya, iddata marratin, dengan berulang kali, mutataliyatin, dan berturut-turut. Kalau misalnya wilayah ini terkena perangsangan dahsyat, maka yang terjadi adalah kabar baiknya istri ini sampai pada kenikmatan luar biasa, sampai pada ar-ra'syah al-jinsiyah, orgasme. Dan kabar baiknya lagi, hal itu terjadi iddata marratin, berulang-ulang, mutataliyatin, dan berturut-turut. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon tetap berpikiran positif, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Amin.